Hai, assalamualaikum semua. Sihat ke? Bertemu kembali dekat sesi kita kita dalam sesi sharing ah, sesi sharing PTTI. Okey. Semua sihat ke? Hai, hai. Terima kasih kerana menonton. Ada siapa kat sana tu? Wow, ramai tiba-tiba. Okay, hai, hai semua. Saya Cikgu Rai. So, hari ni saya nak berkongsi tentang passion. Maksudnya, apa tu passion? Macam mana kita nak grow kita punya passion. Hai Hafiz, hai Yasmin. Sihat eh? Alhamdulillah. Hai Rosnita. Okay, sihat. Hai Haz. Okay. Jihad. Izzati. Alright. Hai Haziq. Okay. So, bercakap tentang passion. Pernah dengar tak perkataan passion ni? Passion ni apa sebenarnya? Pernah dengar tak? Tak apa ya passion. Passion tu kalau dalam dictionary ataupun dalam kamus, kita tahu maksud dia, kalau contoh kita nak tukar dia dalam bahasa Melayu kan. So, passion tu adalah semangat. Hai Nurul. Okay, passion tu adalah semangat. Okay. So, passion ni apa benda ya? Macam mana nak cakap? Passion tu datang dari mana? Ha, adakah passion tu kita semangat? Semangat nak buat satu, bukan passion. Passion tu macam contohlah. Seorang, contoh background saya architecture kan. Okay, contoh saya jadi architect. Contohnya tiba. Hai. Oh, rindu ke? Hai Far. Hai Khairul. Hai Hafizah. Okay. So, passion tu macam contoh eh. Awak tengok arkitek, bukan saya lah. Awak tengok arkitek yang berjaya. Contohnya, siapa? Hijaz Kasturi yang buat bangunan Tabung. Tabung Haji, suka hati je. Bangunan TM. Fail. Okay. So, yang buat bangunan TM tu, tahu tak? Hijaz Kasturi. Pernah dengar tak? So, dia ada passion kot untuk menjadi seorang arkitek. Macam mana dia tahu dia ada passion untuk ke arah sana? So, awak yang contohnya student-student sekarang SPM kan? Mesti korang yang macam, aku suka apa ya? Apa ini yang aku nak buat lah? Maksudnya, ramai yang tertanya-tanya. Macam, nak buat apa ya? Apa passion aku? Apa passion aku? Macam tu. Dia macam tu. So, bercerita, bersharing tentang passion. Okay, so passion ni, adakah dia, passion ni, kalau dalam diri sendiri maksudnya semangat. Semangat kita membuat something. Tapi passion ni, adakah kita, dia tak ada sekolah. Dia bukan macam, bukan sekolah maksud saya. Dia bukannya macam, ada jawapan. Dia tak ada jawapan. Dia adalah something yang sangat, kita yang bagi jawapan dia. Yang bagi jawapan. Waalaikumsalam Siti Maisara. Okay, kita yang bagi jawapan passion tu apa. Kita sendiri ada maksud kita sendiri. Kita sendiri ada kita punya pemikiran kita sendiri. Passion tu apa. Hai, hai Izwana. Okay. So passion tu dia tak datang daripada, kita tak boleh cari passion sebenarnya. Okay, passion tu bukannya macam something yang kita cari. Bukannya macam harta karun. Oh, dia memang ada somewhere. Lepas tu kita cari, kita dapat. Passion bukan macam tu. Passion adalah something yang kita bina. Bina tu maksudnya macam mana? Macam contoh bangunan. Bangunan kita bina macam mana? Kita kena ada, hai Saif. So, kita kena ada structure. Kita kena ada paku. Kita kena ada penukul. Kita kena ada alat-alat dia untuk kita bina satu rumah. Kan? So, itu kalau construction lah. Tapi, macam tu lah passion sebenarnya. Passion tu bukannya macam tiba-tiba ada. Saya tak ada petik jari. Saya tak ada petik jari, okay? So, dia tak adalah tiba-tiba je, oh, kita jumpa passion kita. Tak. Maksudnya bukannya macam tiba-tiba. Dia memang dah ada. Kita kena cari, bukan? Dia sebenarnya from within, daripada kita sendiri. Okay. So, macam mana kita nak membina passion kita ni? So, nak membina passion ni sebenarnya dia bukanlah satu proses yang senang. Dia susah sebenarnya. Okay. Contohlah, awak kan, kan nak sambung belajar kan? Masuk universiti kan? Macam mana awak nak tahu awak nak pilih course apa? Adakah awak pilih course tu
contoh kakak-kakak abang awak lah. Awak pilih course tu sebab yang dah sama belajar kan? Awak pilih course tu sebab awak memang suka ke? Ataupun kawan-kawan awak pilih course tu? Kawan-kawan awak sambung belajar tu. So awak pun nak sambung belajar yang tu jugalah. Ke awak macam, oh mak bapak aku suruh sambung belajar medik. So aku ambil medik lah. Ke macam, oh redah je lah. Aku tak tahulah aku nak sambung apa. Okay, dah ada. Okay. Hilang lagi. Okay, ada lagi. Okay, dah. Saya harap internet stable. Okay, so adakah kita redah je? Maksudnya kita redah je lah nak ambil course apa kan? Macam okay je course ni, pilih course ni lah. Ataupun kita macam, oh aku nak sambung belajar something yang aku rasa nanti aku kerja senang dapat. Contohnya nak ambil apa jadi apa-apalah yang rasa macam senang nanti aku dapat kerja kan? So adakah macam tu? So bila kita buat benda tu adalah benda biasa. Maksudnya sebab influence daripada kawan-kawan, influence daripada ibu bapa, influence daripada community lah kiranya kan. Kita nak tahu dapat kerja senang ke tak, benda semua kan. So benda tu adalah something yang practical. Tapi adakah benda tu yang kita mencari, kita pilih course tu, adakah course tu adalah something yang meaningful bagi kita? Meaningful, bermakna. Maksudnya kita ambil course tu memang sebab kita nak. Memang sebab kita suka. Memang sebab kita rasa kita nak tahu lebih tentang apa. Kita nak belajar lebih tentang apa benda yang kita belajar tu lah. Contohnya ambil psikologi. Adakah betul saya ambil psikologi tu sebab saya curious? Saya nak belajar, saya nak tahu lebih tentang psikologi. Sebab mesti ada benda yang kita suka buat. So kalau contoh kan, okay, suka buat tu general, banyak benda. Macam contoh saya suka search dekat YouTube contohnya. Saya suka tengok apa, How It's Made. Kan? So How It's Made tu kan macam dia buat barang-barang apa, elektronik. Barang-barang macam macam mana something, satu benda boleh tercipta. Macam tu lah. How It's Made ataupun How Do They Do It. Pernah tengok tak? So macam saya suka tengok. Saya macam, oh macam ni rupanya buat tennis ball. Oh macam ni rupanya buat crayon. Benda tu macam benda yang basic life dekat kita kan. Kita buat tapi macam, benda apa ni? Macam tu lah kan. Macam dia buat tercipta. Okay, so itu adalah saya macam, oh saya curious benda tu. Tapi adakah saya macam terus, oh saya curious pasal benda tu, saya rasa saya nak buatlah baseball sendiri. Saya rasa saya nak buka company lah, buat baseball sendiri. Macam mana nak buat baseball, adakah saya buat macam tu? Tak. So maksudnya passion tu maksudnya something yang kita curious about dan kita buat. Maksudnya contoh saya sekarang, saya adalah seorang guru kan. Saya cikgu lah kiranya, cikgu awak. Sebelum ni saya ambil architecture. Tapi saya, passion saya terhadap architecture tu dia tidak sebanyak passion saya mengajar. Maksudnya kalau saya betul-betul suka architecture, saya akan terus buat architecture. Tapi sebab saya memang passion, saya dah mengajar since sebenarnya selepas SPM saya dah start buat tutoring. Saya dah start mengajar daripada lepas SPM sampailah sekarang. So benda tu lah menunjukkan yang saya memang passionate about it. Sebab even though saya sambung belajar, saya masih juga nak mengajar. So itulah dia yang menunjukkan kita passion. Maksudnya saya memang betul-betul nak. So passion tu adalah benda yang kita curious about. Bila kita curious dan kita execute benda tu. Maksudnya kita curious dan kita buat. Curious, do it. Itulah. Itu adalah something, satu yang saya belajar daripada someone lah kan. Dia cakap macam tu, kita curious, kita buat lah. Macam tu. So adakah kita buat something tu, kita betul-betul curious, kita betul-betul nak buat, ataupun it's just like macam orang cakap dekat kita, oh ni benda ni best, so kita buat. So tak jadilah macam tu. So kita nak, kalau kita nak berjaya, kita kena betul-betul buat apa yang kita sukalah. Okay, kita passion ni, benda ni, kita macam contoh saya lah kan. Saya je lah yang boleh, saya nak explain pun kan. Okay, so contoh kita lah. Saya dah, macam mana cakap eh? Dia, macam mana cakap?
kita saya suka Magician Cikgu. Sekejap eh, point saya hilang tadi sebenarnya. Okay, saya suka, saya buat. Tapi adakah saya akan mendapat 100% apa yang saya suka? So passion tu kita tak ada dapat 100% benda tu. Situlah. So maksudnya, mungkinlah saya nak jadi macam Cikgu Fana eh. Cikgu Fana kan dia macam berjaya kan. So mungkinlah saya nak jadi macam Cikgu Fana. Tapi setakat ni saya berjaya ke? Dapat macam jadi Cikgu Fana. Kita setakat ni, adakah saya enjoy buat apa yang saya buat? Walaupun saya setakat ni kira macam belakang tabir lah. Tak ada belakang tabir sangat. Tapi kira belakang tak adalah menonjolkan diri sangat. Kan? Tapi adakah saya berpuas hati dengan apa yang saya buat? Adakah saya bila saya buat apa-apa, adakah saya rasa happy? Adakah saya rasa bersemangat? Pernah tak korang? Contoh kan, korang buat something. Buatlah, awak buat something contohnya apalah hobi kan? Tiba-tiba awak tengah buat. Tiba-tiba, dah 5 jam dah. So, maksudnya kita tak sedar masa tu berlalu. Macam tu kan. So maybe benda yang awak buat tu adalah passion awak. Contohnya kawan saya buat fotografi contohnya kan. Saya asyik cakap benda siapa kan. Fotografi. So kawan saya buat fotografi. Adakah dia mungkinlah dia macam bila dia tengah nak gambar tu dia tak sedar kan. Dia cakap dah malam dah. Tadi dia start fotografi. Dia start gambar-gambar pagi tiba-tiba je dah malam. Macam tu lah. So passion ni adalah something macam tu lah. Maksudnya kita curious buat benda tu. Kita suka buat benda tu. Dan bila kita buat, kita lagi rasa bertenaga, bersemangat untuk kita. Kita tak rasa bosan. Kita tak rasa macam lemah, rasa macam malas lah. Tak ada. Kita macam, kita buat ulang-ulang pun, bertahun-tahun buat benda yang sama, kita still rasa, aku suka buat benda ni. Kita still rasa, kita nak buat lagi benda tu. So itu adalah passion, definition saya lah tentang passion. Bukan passion. Astagfirullah. Okay. So itu yes, kita ikut gerak hati. Kita tengok apa benda yang kita buat tu, kita rasa bersemangat tak nak buat. Okay. So itulah dia. Apa benda pun passion awak, awak akan buat. Maksudnya kalau awak suka benda tu, Waalaikumsalam Syazwan. Kalau suka benda tu, awak akan buat sepenuh hati awak. Tak kisahlah apa yang berlaku, macam tu lah. Okay, tapi dia ada downside. Untuk kita membina passion kita, untuk kita menjadi orang yang berjaya, dia ada downside. Di mana kita akan, benda ni memang tak senang. Memang susah. Memang awak akan menghadapi difficulties lah. Hai Cikgu Bushra. Okay, so macam mana? Macam passion. Syashul, tu Syashul. Okay, hai Hilmi. Okay, so kita memang akan melalui difficulties. So difficulties tu sebenarnya datang dari mana? Dia datang daripada mostly adalah dari segi psikologi. Adakah kita punya psikologi, kita punya mental boleh tahan ke dengan ni kita nak membina diri kita ni, mental kita boleh tahan ke? Contohnya kan, saya tak sambung, saya cakap saya je lah, senang. Saya tak sambung menjadi seorang arkitek. Orang tak tahu saya punya apa yang saya lalui. Dan orang akan macam, asal kau tak sambung arkitektur? Benda tu, pertanyaan tu, kenapa kau tak sambung arkitektur? Arkitektur kot, jadi cikgu, apa benda je cikgu? Macam tu lah. So benda tu adalah psikologi side. Maksudnya bahagian psikologi dari mana kita, kuat tak kita nak lalui pertanyaan-pertanyaan tu? Kuat tak kita untuk memberitahu kita punya kawan-kawan, oh yang kita sebenarnya aku dah tak nak dah buat benda, aku tak ada passion dekat sini, aku ada passion benda lain. Kuat tak kita untuk memberitahu parents kita, saya nak stop, saya tak nak buat yang ni, saya nak buat benda lain, saya rasa saya lagi suka benda ni. Saya suka buat benda something else. Kuat ke kita? So sebenarnya passion tu adalah, dia adalah something yang susah untuk kita capai. Tapi sebab apa kita ada masalah psikologi? Ada banyak lah. Orang biasanya psikologi lah, mental lah, orang akan judge daripada orang judge kita. Lepas tu orang kita akan tengok standard kawan kita ni dah macam, kawan aku dah grad dah, macam tu kan. Kawan aku dah ada master lah, aku tak ada master lagi. Itu dia, kalau dia ada master, dia, kita cakap lah congratulations, tahniah awak ada master, tahniah awak dah berjaya menjadi arkitek. Itu dia, tapi aku belum sampai situ lagi.
Ha. Aku bukan macam tu. Itu adalah jalan kau. Ha, macam tu. Itulah jalan dia. Jalan kawan awak. Bukannya cara jalan awak. So, pathway awak adalah benda lain. Awak sendiri. Awak sendiri akan bina diri awak. So, maksudnya Allah dah bagi awak, awak punya perjalanan. Perjalanan awak bukan ke situ. Perjalanan awak ke arah yang lain. Ke arah passion awak tu lah. Apa yang passion awak tu. So, jangan kita down sebab kita tengok kawan kita dah berjaya. Ha, mungkin dia dah berjaya. Dia berjaya dulu sebelum awak. Tak bermaksud awak takkan berjaya. Ha, so, benda tu lah. Ha, so, passion tu ha, kita sendiri yang bina lah. Kita sendiri yang bagi semangat. Kita sendiri yang macam cari benda tu. Okay, macam mana kita nak tahu sebenarnya? Okay, macam mana kita nak tahu sebenarnya apa benda passion tu? Macam saya cakap lah. First tadi, kita curious tentang apa. Kita tertanya-tanya pasal benda apa. Kalau kita curious, kita rasa sanggup tak nak buat? Sanggup tak kita nak ceburi bidang itu? Contoh saya lah. Ha, saya lagi. Okay, so contoh saya. Saya nak mengajar. Sanggup ke saya nak buat online class untuk awak? Saya nak buat motivation untuk awak. Sanggup ke? Saya rasa lemah tak nak buat. Saya rasa malas tak nak buat. Ha, so kalau saya rasa malas tu maksudnya itu bukan yang saya nak. Ha, saya nak apa? Okay, so curious tentang apa yang first. Kita buat tak? Yang ketiga adalah betul ke aku suka? Betul ke aku suka ataupun sebenarnya aku tak suka pun buat benda ni? Ha, so kalau aku suka, kalau contoh saya suka, saya akan bina diri saya lagi. Saya akan improve diri. Okay, kalau saya tak suka, adakah kita kena tanya diri balik. Kalau kita tak suka kan, contoh aku tak suka lah buat benda ni. Nampak macam mula aku curious, mula aku tertanya-tanya pasal benda ni. Bila aku belajar, aku rasa macam aku tak suka pula. So bila kita fikir tak suka tu, kita kena tanya diri kita dulu sebelum kita terus quit. Kita kena tanya diri kita dulu. Adakah kita tak suka tu sebab kita rasa macam sampai bila-bila memang kita takkan suka? Ataupun kita rasa aku tak suka proses sekarang ni. Tapi outcome dia aku rasa nanti aku suka. Aku tak suka proses sekarang ni je. Lepas ni aku rasa aku akan suka. Kalau dia, apa yang kejadian ni, aku rasa yang lepas ni, lepas aku dah melepasi proses ni, aku rasa aku akan suka apa yang aku buat. So kalau macam tu, awak kena melalui dah proses tu. Awak cubalah untuk improve diri tu kan. Tapi kalau ada something yang kita rasa macam kita tak suka, kita rasa macam memang kita tak boleh buat, even sampai bila-bila, sampai mati pun kita akan rasa kita tak boleh buat. So benda tu kalau rasa tak boleh buat sampai mati, awak rasa macam tu, maksudnya memang betul-betul lah awak tak nak lah tu. Bila awak tak nak, tak apa, kita cari benda baru, kita cari yang lain. Sebab ada orang, macam contoh saya dengar daripada ceramah macam tu. Ada orang, saya pernah dengar orang cakap, dia ambil medik, tapi dia rasa macam bukan passion dia, kan? Dia tak, so dia buat apa? Dia pun carilah arah yang lain. Dia buat admin lah, construction admin, benda lain lah, benda yang langsung tak ada kena-mena dengan medik. Okay, dia try sebab dia rasa macam medik tu bukan untuk dia. Tapi lepas dia dah try semua benda tu, dia try benda lain pun dia rasa benda tu bukan untuk dia. Last kali dia masuk kerja dekat hospital, bukan hospital, klinik swasta kot. Bila dia buat benda tu, bila dia buat kerja praktikal medik tu kan, dia buat kerja, dia rasa macam, oh, sebenarnya aku memang betul suka kat medik. Cuma masa time tu je, masa time tu je dia rasa macam medik tu bukan untuk aku. Maksudnya temporary, dia tak suka temporary. Tapi sebenarnya lepas dia dah masuk, dia dah tahu realiti menjadi seorang doktor ni macam mana, dia terus macam, oh betul lah, sebenarnya path aku, sebenarnya aku kena jadi seorang doktor. Ha, macam tu lah. So maksudnya bila kita cakap pasal passion ni, tak semestinya we get it right at the first place. Maksudnya mungkin lah ataupun tak semestinya kita rasa macam itu bukan passion aku. First aku tak suka, aku tak macam ni, bukan aku nyerah terus. Okay. Mungkin juga lepas kita dah cari benda lain, maksudnya kita dah try benda lain dan benda lain tu tak work kan. Lepas tu kita try lagi, tiba-tiba end up kita rasa macam, sebenarnya lepas aku dah cuba semua benda ni, sebenarnya baru aku tahu ya, sebenarnya memang yang apa yang aku buat daripada awal tu, sebenarnya itulah yang aku suka sebenarnya. Tapi tak apalah,
walaupun awak dah melalui, maksudnya melalui benda lain kan, awak dah tukar awak punya bidang contohnya kan, awak tukar pasal awak tak suka kan, mesti awak rasa macam, eh apa benda ni, aku dah membazir masa ni, macam tu kan. Mesti awak rasa macam tu. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya kita tak membazir masa sebenarnya. Sebab bila awak buat, awak go through that experience, itu experience sebenarnya kan. Ha, macam contoh yang saya tengok tadi, saya cakap tadi, medik, lepas tu dia buat construction, dia buat apa benda, tak benda lain. Lepas tu baru dia pergi medik balik. So, dia melalui satu experience. So, experience tu yang mahal. Ha, bagi saya. Experience tu yang mahal sebenarnya. Experience tu yang membuatkan dia kuat. Membuatkan dia grow. Ha, experience tu, maksudnya awak tak, bukannya awak tak belajar something. Awak akan rasa macam waste of time. Tak, sebenarnya mesti ada awak belajar something. Maksudnya awak belajar yang contoh yang orang tadi. Dia belajar yang sebenarnya dia tak suka. Medik. Dia tak suka medik. Dia tak suka construction. Sebab tu dia teruskan medik-medik. Ataupun macam tu saya. Saya belajar yang saya ni sebenarnya tak boleh. Tak boleh, tak minat nak sambung architecture. Ha, macam tu lah. Saya lagi minat jadi cikgu. Ha, macam tu lah. So maksudnya tak semestinya awak tak belajar something. Ada, ada benda yang awak akan belajar. Walaupun benda tu bukanlah awak yang awak minat. Maksudnya awak rasa macam waste of time lah. Macam awak dah habiskan masa yang banyak untuk benda yang awak tak dapat sertifikat pun untuk dia. Macam itulah. So sebenarnya walaupun macam tu, awak mesti ada something. Mesti ada something yang awak belajar sebenarnya daripada situ. Ha. So mesti ada skill yang awak dapat. Jadi awak jangan rasa yang apa yang awak dah buat tu sebenarnya membazir. Tak. Sebenarnya tak membazir pun. Ha. Awak belajar. Orang lain tak dapat experience awak tu. Mahal. Ha. Orang lain just nampak awak yang sekarang. Dia tak nampak apa yang awak dah lalui. Ha, contoh saya kat depan ni, awak mesti tengok saya ni macam macam dah berjaya. Cikgu Fana contohnya, itu paling senang. Cikgu Fana nampak berjaya. Cikgu K, Cikgu K pun nampak berjaya sekarang kan. Tapi awak tak tahu apa yang dia dah lalui sebelum ni. Yang belakang-belakang sebelum ni, apa yang dia dah go through, apa yang buatkan, apa yang dia dah lalui sampai tiba-tiba dia dah jadi berjaya macam tu. Apa yang diproses dia. Ha. So semua orang sebenarnya mengalami apa. Semua orang dah pernah lalui. Semua orang melalui apa yang awak lalui sebenarnya. Jadi awak jangan rasa keseorangan. Ha, yang tu yang paling takut lah sebab ramai orang depresen. Ha, so tak nak. Jangan rasa keseorangan. Ha, semua orang melalui apa yang awak lalui. Cuma kalau awak ada masalah, awak kena seek help. Itu je. Okay. So itulah dia tentang passion. So awak nak buat, awak nak cari passion, awak kena carilah apa yang awak curious about. Buat dan kita tengok dia pergi ke mana. Okay? Saya rasa sampai situ je saya punya live hari ni. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa malam nanti. Malam nanti saya akan buat live MMATS. Mengajar MMATS topik Form 4. Kita tengok topik apa. Okay? Itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.